bisa disaksikan di karena hari ini status putri adalah transit ya nak ya, statusnya transit, jadi mungkin juga belum bisa dikatakan pulang ke rumah gitu ya, belum bisa dikatakan pulang ke rumah. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, terima kasih sudah mau menunggu, selalu menunggu. Ini memang perdana putri baru bisa dari Jogja, berlanding. Terima kasih, dan kalau ada pertanyaan bisa. Perasaannya yang pasti senang, bangga, terharu, alhamdulillah. Gak bisa didefinisikan banyak terharu rasanya. Mungkin bisa diceritakan sih perjalanannya itu seperti apa di Amerika. Jadi awalnya putri itu di invite sama tim AGT. Dulu tahun 2018 sempat apply untuk audition tapi belum ada respon. Terus di tahun ini putri di invite sama tim AGT. Tapi meskipun di-invite, putri tetap sama prosesnya seperti peserta-peserta yang lain. Tetap audisi online, interview, kirim video, materi lagu, dan sebagainya. Oke, putri ini kan sudah viral di mana-mana ini. Untuk kans go internasional kan juga semakin terbuka. Kesempatan ke depan akan seperti apa? Ya, putri mau mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat Indonesia dan dunia atas apresiasi yang sangat luar biasa ini. Putri benar-benar gak nyangka banget, shock. Tapi ini baru awal, masih ada tahap-tahap selanjutnya, masih ada live show and so on. Itu putri masih tetap butuh support dari semuanya. Kesiapan untuk live show apa nih? Yang pasti latihan, meningkatkan skill, banyak persiapannya. Untuk nanti di Agustus final nanti persiapannya apa saja dan apakah lagunya nanti lagu Putri yang sudah ada? Oh, kalau untuk lagu Putri nggak mau spill dulu dong. Oh, iya. Kalau bisa latihan sendiri atau mungkin? Oh, nggak mau jawab deh. Itu soalnya rahasia. Mengalami kendala nggak sih kemarin? Alhamdulillah sejauh ini semuanya lancar. Putri waktu nyanyi itu kan nyanyi Loneliness ya. Nah, mungkin boleh cerita sedikit tentang lagu itu, kisah di balik lagu itu. Ya, jadi Loneliness itu waktu itu Putri sempat ngerasa bersalah sama diri Putri sendiri karena Putri sempat ngedown gitu. Karena orang yang underestimate Putri, katanya Putri gak bisa bikin lagi sendiri, tapi Putri pengen membuktikan kepada mereka semua kalau they was wrong dan Putri bisa. Jadi loneliness itu pada artinya adalah dia tentang menerima, bagaimana kita bisa menerima kesalahan, menerima diri sendiri, dan tentang sesuatu yang baik itu belum tentu terbaik. Indra pendengarannya, jadi setelah itu dapat direkam dan dapat ditindaklanjuti. Menggunakan apa? Menggunakan sarana. Sarannya seperti apa?